Kita boleh tahu, Bu? Iya. Berapa, Bu? Take over-nya. Wah, pokoknya gimana ya? Pokoknya ya, iya ya, Mas Yel. Apakah sebanding dengan harga itu? Sebanding, karena saya senang, Bu, ya. Saya sebagai ibunya Adrian, saya senang. Saya senang. Saya senang memang dari dulu. Anak saya tuh dari SMP. Dari SMP kelas 2 itu udah lomba terus ya, Mas Yel. Iya. Kader udah ketemu lama. Piala Raja juga ya, Mas Kadir yang nyari. Bu, seberapa besar, Bu, dukungannya ibu terhadap hobinya anak? Oh. Khususnya Om Adrian sendiri. Total 100% untuk ke Bruno. Alasannya apa, Bu? Alasannya apa ya? Kalau kita punya hobi satu rumah, yang satu itu kita nggak suka, nggak bakalan jalan. Jadi kita dukung aja. Saya senang. Coba kalau lomba di mana-mana lihat, pasti lihat saya. Saya di belakang mobil, saya nunggu mobil. Tapi sekarang, saya yang nyeting burung. Malah nyeting burung. Boyo! Dengar-dengar kan burung ini dibeli dengan harga yang tidak murah lah. Iya. Apakah sebanding dengan prestasi hari ini? Alhamdulillah sebanding. Puas hati saya. Ini M. Adrian Sukoharjo sangat puas. Kita udah apa ya, kepengen robot yang durasinya panjang. Kita memang punya robot factor factor, tapi ini yang saya beli yang uyu-uyu ini sangat menyenangkan untuk Adrian Sukoharjo. Katanya ini burung saking senangnya ibu dirawat sendiri oleh ibu. Iya. Nah, seperti apa sih rawatannya, Bu? Boleh berbagi? Rawatannya sangat mudah, sangat mudah sekali. Cuman pagi mandi, tidak usah jemur, langsung masuk, tidak digodok. Tidak digodok. Iya, cuma itu aja. Burungnya nanti malam. Sama ini, Bu? Iya. Itu kan woyo-woyo kan dirawat ibu sendiri. Iya. Itu ada apa? Sama persis nggak sama perawatannya ibu? Sama. Sama ya. Kita dikasih persis. Baik sekali. Gitu. Lebih ke apa, Bu? Makanan atau apa, Bu? Enggak sih. Makanan biasa. Biasa. Makan milet biasa. Makan milet biasa. Bu. Makan milet biasa aja. Cuman tambah jagung aja kalau mau main. Malamnya kasih. Ayo, coba sini. Ayo, Ayo, coba sini. Dia dipisahkan dengan yang lain atau enggak? Kan ibu sendiri kan peternak. Ya? Nah, ibu kan dikenal sebagai peternak burung jawara. Pasti di rumah banyak. Iya. Apakah burung ini spesial sendirikan? Enggak. Enggak, dengar semua. Disamakan saja. Itu berarti memang burungnya sendiri dari sononya wis berkualitas. Iya. Dari sana memang suruh nyendirikan. Nah. Tapi kami enggak punya tempat sendiri. Ya sudah, kita biasakan rame. Terus kalau ngerti lomba, itu kan suruh sendiri. Nah, kita biasakan juga
dan nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Kita jaga aja biar nggak bunuh. Kalau boleh tahu, sebelum juara hari ini, sebelumnya juara di mana setelah Ibu take over? Juara di Solo Tiga ya. Solo Tiga. Solo Tiga itu event apa ya kemarin? Bupati Cup. Bupati Cup. Iya, tapi BNR. Wali Kota Cup. Wali Kota Cup. BNR. Sama di itu. Kalau nggak salah pernah lihat di juaranya itu di Galuh ya, Galuh Cup ya. Galuh Cup. Pertama kali dipegang Galuh Cup. Galuh Cup. Ya, juara 3-1. Kalau kemarin BNR juga munculnya juga luar biasa. Sukoharjo hadir juga, Sragen, Boyolali, dan kota-kota lain juga hadir. Tiga, tunggu siapa yang terbaik di kelas Robert Edward Pika. Teman-teman komunitas Anis Merah Indonesia, sesi 11.